Welcome back, 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 back to Bebek Gaming Channel, guys. Oke, kali ini gue mau nunjukin ke lu pada nih hero terharam di Arena of Valor. Mau tau apa? Superman. Kenapa sih gue bisa bilang hero ini hero haram gitu? Iyalah, gila aja lu punya 6 skill, punya 2 mode. Mode pertama ketika dia jalan, skill itu beda sama ketika mode dia terbang. Nah, mode terbangnya ini itu yang bisa ngerusak musuh banget gitu. Musuh bisa udahlah. Bangsat lah istilah kayak gitu. Sakit banget masalahnya, udah masuk permen keras, damage-nya sakit, ultimate-nya bisa kontrol musuh dengan aduh kacak-kacak dah. Skill satunya bisa ngedorong-dorong, skill duanya bisa ngerusak formasi. Jadi ini hero emang terlalu overpower. Kemarin sempat di nerf tapi enggak ada efeknya gitu. Tetap aja masih hero yang paling sering di ban di Diamond sama Conqueror. Bahkan di turnamen juga hero ini paling favorit gitu buat di ban. Kalau gue bisa ngomong, Superman ini bisa di counter sama Chaugnar. Pokoknya hero-hero yang bisa nge-slow si Superman ini. Karena ketika Superman slow, charge buat dia terbang itu bakal stop beberapa detik sampai buff negatifnya hilang gitu, guys. Jadi gue di sini mau nunjukin ke lo nih kenapa Superman ini wajib banget di ban. Oke, guys, ya langsung aja kita main ya, check this out. Oke, guys, kita langsung di in game nih. Sorry banget tadi pas awal game nggak ke-record, gue jadi langsung aja gue record ulang tapi udah level 5. Sorry guys ya. Jadi gue ambil lane DS lawan gue Airi. Gue udah ngekill 2 tadi tuh. Kalau tadi tuh gue ngekill Tel'Anas sama ngekill Violet. Oke, kita play ya sekarang ya. Sorry nih ya, kepotong sedikit tadi. Gue langsung roaming dulu. Kalau enaknya Superman ini, walaupun dia di hero dia kan hero DS nih, bisa di DS. Di DS kan emang haram banget nih buat ninggalin lane DS. Tapi Superman ini enak, dia tuh clear rev-nya cepat. Nah, setelah clear rev itu dia bisa roaming juga ke mid gitu. Kalau emang di mid enggak ada apa-apa. Oh, ini airnya mati nih. Sip 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 sip. Aduh, ayo go Murat, ayo go. Tembak, nice. Dah, aduh, gue pakai execute lagi. Iya, tadi gue mau ngomong tentang Superman nih. Superman ini walaupun jadi DS, dia tuh bisa roaming juga ke minion. Karena emang cepet banget gitu dia balik-baliknya. Oke, gue mau nyari dulu nih Violetnya, harus dibunuh dulu nih supaya dia nggak jadi. Masalahnya dua archer pasti dia kuat di high ground mereka nih. Tar. Oh ya, untuk gue sendiri, gue di sini bikin rank breaker. Item pertama setelah sepatu. Sepatunya kalian bisa bebas. Kalau gue sih lebih prefer the Gilded Grief ya, soalnya ada passive resistance-nya gitu. Kalau Hermes bagus juga, cuman lembek sih, gue kurang suka Hermes. Emang cepet. Nah, oke, kayaknya ke atas nih. Dapat kill nggak ya? Bentar. Aduh, ada sebelah kanan. Cabut. Ini, aduh. Bentar. Timnya masih nge-observer nih. Masalahnya Muratnya belum ada ulti. Bentar nih. Tuhan, enak kan gak? Gue abis roaming ke atas bisa ke bawah lagi. Cepet gitu. Buat ngebantu teamfight gini. Ah, mati nih airnya, anjir. Aduh, tuhan. Aduh. Aduh, gak dapet lagi. Shit. Pokoknya Superman kalau udah di slow ini emang gak ada apa-apanya. Tapi ketika dia emang gak bisa di slow sama sekali, udah susah buat ngantiin Superman terbang itu. Oke, guys, kalau pakai Superman ingat ya, kalian kalau clear wave ini jangan sambil jalan-jalan gitu. Maksudnya jangan diam di tempat, kalian harus terbang tuh kayak gue tadi tuh. Terbang, tembak. Jadi cepet clear wave nih. Nah, item Slaring Breaker bisa bikin Crimson Banner buat physical death-nya. Kan Superman ini kan gampang kill, gampang dapat assist. Jadi ya regennya itu lumayan dari Crimson Banner. Nah, gua clear wave cepat. Set. Nah, kan enak banget. Kenceng. Tuh, apalagi juga sakit banget dia mikir, sumpah. Apalagi kalau udah rank breaker lumayan lah. Ayo kita kill air. Ayo kill airnya, ayo sini. Nih, sip, nice. Tuh. Nice. Udah sakit banget ultimate. Aduh. Ampun. Cabut. Udah, gua enggak mau ambil resiko. Cabut.
langsung start lagi. Nah, cabut. Sekarang kita bantu atas dulu deh. Tapi dragos card gimana ya? Tapi bisa sih kayaknya nih. Bisa. Ayo. Ayo bunuh kasih. Anjir, ini punya ulti gak sih? Enggak punya, dan langsung mati. Koplak anjir. Sakit banget kan. Terlalu haram nih buat mainin Superman. Entah kenapa nih gue main ranked kan ya. Ini gue agak ranked ya. Tunggu nyoba. Membentuk uratnya gak nih? Oh ya. Dapat gak nih? Dapat. Oh ya, ini kan gue main ranked ya. Entah kenapa Superman lepas gitu Supermannya. Tadi itu musuh ngeban Malok sama ngeban Zio kalau gak salah. Iya, ngeban Zio. Mati nih, ternyata. Iya. Ini sakit. Anjir. Oh gak ada akrib. Ayo gue ditampol nih. Waduh. Oh ya, nih satu lagi nih tips buat kalian nih kalau pengen belajar Superman. Kalau kalian lagi mode terbang itu attack auto attack ke towernya itu bisa ngaruh gitu, dan damage sakit banget, bisa 1500 tower. Jadi buat kecil tower itu jangan nampol biasa, tapi sambil terbang terus didorong towernya. Emang gak kedorong towernya, cuman kena damage nya tetap masuk damage sakitnya itu. Nah, gue respawn disini, sabar. Kita clear lost bawah dulu. Bawah gue emang gak kesentuh sama sekali, ini enak banget ya Superman. Padahal gue selain Robin tadi kemit, ke abisal kan, tapi bawah gue apa aman aja. Segitu lawan gue airi yang bisa mobilitinya cepet juga. Nah, yang gue liat dari musuh sih musuh terlalu rakus gitu, ngambil archer satu sama violet jungle ya. Aduh, muratnya banting dorong lagu anjir, pergi semua. Wah, ini anak murat. Ini muratnya anak cakwe ya. Nice. Jago lah pasti. Jago sih. Mati lu. Gak sabar roaming lagi. Ini gue pengen ngetin bawah dulu nih supaya enak keluarnya ketemu takin. Soalnya kalau main sama kalau main ngelawan dua archer kayak gini, mereka tuh kuat high ground biasanya. Kalau di late game bisa kalah juga, makanya kita main aman aja dulu nih, kita abisin dulu towernya. Bawah dapat nih kayak gini. Sakit kan tuh, sakit didorong aja towernya. Nah, item setelah Raven Banner itu wajib buat guys standar. Wajib mau ada mag atau enggak, guys standar itu wajib. Karena ada movement speed 5% sama max HP, dan juga pasifnya itu kalau ketika kalian di hit sama musuh, kalian akan regen gitu. Nah, ini kayaknya bisa end deh. Bentar. Mana muratnya? Oh, itu masuk. Ayo, go. Aduh. Timnya mati lagi. Bentar. Cari posisi. Nah, baru dapat nih. Dorong. Aduh, mati tuh senior. Anasnya. Dorong lagi. Enak banget kan? Udah ada titik ya. Sakit banget atau setengah. Ini kayaknya senior lagi ngebacot nih dia. Goblok lu. Pakai archer 2 biji bla. Dorong aja terus sama ada crit di zone power, zone ancient. Dorong keluar. Ya enak. Iya. Ih, kalau DS terlalu beresiko juga sih, mereka punya dua damage dealer range gitu. Takutnya kecolong DS nya sementara kita cuma Joker doang damage dealer yang range gitu. Mending kita super crit dulu deh biar aman. Ayo sini bantu gua pas atas. Ayo woi. Top yuk, top. Ayo sini top. Sini top, oi. Aduh. Susah ini, mereka tuh. Ah, mati Anasnya tuh. Ayo bisa end. Go. Enggak ada Anasnya. Ani ini dia ambil. Dapetin dulu biar aman. Nah. Oke, enaknya langsung. Gaul semua. Tabrak lagi. Oke. Ih, sobat. Nice. Oke guys, jadi segitu aja nih gue main Superman-nya. Kalau kalian ada request hero apapun, tulis di kolom komentar. Apapun hero ya, bakal gue review, bakal gue mainin. Thank you ya yang udah buat nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Support terus Bebek Gaming Channel.
See you.